Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Niat dan tujuan kita yaitu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap lembaga dengan niatnya mensyukuri tadi yaitu dibangunnya melalui SBSN tahun 2022 yaitu Gedung Keterampilan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Bogor. Yang dibangun hanya dua, kita punya tiga keterampilan. Pertama THP yaitu pengolahan hasil pertanian karena disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Bogor. Yang kedua yang dibangun adalah tata boga. Nah ini yang ketiganya yang belum mungkin masih PR yaitu tata busana. Padahal tata busana sudah menasional. Alhamdulillah kita sudah selama saya di sini sudah mendapatkan juara pertama waktu dilaksanakan di Madura. Alhamdulillah dari kreasi anak-anak serta kemarin ke Palembang. Ibu gurunya juara kedua desain pakaian yang dari khas Bogor serta siswanya juga mendapatkan juara kedua desain dengan tema batik Bogor mengambil ciri khas dari Bogor yaitu membuat bunga bangkai tanpa jahit. Nah ini yang anehnya adalah tanpa jahit. Alhamdulillah kita berjaya di Palembang dengan anak-anak yang telah membuat kreasi dari ciri khas batik Bogor. Selanjutnya di samping itu juga dengan mungkin seprovinsi Jawa Barat, Madrasah Aliyah Negeri 1 paling banyak siswanya. Sehingga dibuatlah dua kampus. Kampus satu adalah di sini dengan ciri mekar, jalan ciri mekar nomor 30, sedangkan kampus duanya di Keradenan. Di sini jumlah siswa mencapai 1.300, di kampus dua mencapai 440. Maka inilah sudah layak dijadikan negeri ataupun sudah memisah dari kami yang di kampus dua. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu kita bisa ada Madrasah Aliyah Negeri 6. Itu tujuannya dari kita. Ladies and gentlemen, the next agenda is the speech from the head of Bogor City Religious Office. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Dede Supriyatna SAG MPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Sati Sati Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Kota Bogor ada Man 1 dan Man 2. Mudah-mudahan ke depan Man 1 yang sedang proses pengajuan alih hak status dari hak guna pakai menjadi hibah. Mudah-mudahan Kang Haji Ade Sarmili menyupportnya. Ngedorong nak ya juga alhamdulillah untuk tahun ini Kota Bogor mendapatkan SBSN KUA Bogor Tengah ya i tepuk tangan deh ya. Dan insya Allah tahun depan insya Allah KUA Bogor Timur mendapatkan juga SBSN. Kita sama-sama mudah-mudahan berdoa baik kota, kabupaten Bogor dan Depok menjadi kota dan kabupaten yang terus melaju maju di tengah-tengah negeri yang menyatu. Amin ya Rabbal. Sekian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man 1 C.
Cibinong yang terus melakukan inovasi dan kreasi sehingga meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak didik, karena salah satu faktor pendukung yang bisa melahirkan anak didik yang berkualitas adalah berangkat dari gedung yang baik, guru yang berkualitas. Bagaimana mengajar akan baik kalau tempatnya memang bocor sana sini, ngebul di mana-mana. Tapi Man Satu Bogor tidak seperti itu. Clear, bersih, bahkan zero stunting, bukan? Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Warnallahu lima yasha rabbahu min ashabi rasulillah wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'illah. Amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antas sabi'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini semua guyub, semua rukun, sama-sama saling melihat ke belakang bahwa apa yang telah terjadi di Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok itu kita harus bersatu. Itulah hikmah yang kita dapatkan, bahwa kita adalah satu tubuh, kita harus kohesi, bukan cuma satu tubuh tapi juga kita saling merekatkan diri. Kalau ada SBSN di sini, bagaimana caranya dari A sampai Z itu kita saling apa, saling memberikan ilmu, ada ilmunya itu, pendekatannya ada dan lain sebagainya itu. Hari ini, saya kira minggu kemarin, saya dapat kabar bahwa MAN 3 Bogor itu sudah selesai. Pak Kasubag sudah ke sana. Itu nilainya 4 miliar. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Camat, saya bilang kalau kita dikasih tanah Pak Camat, insya Allah kita akan bangun dan tidak akan menjadi beban dari pemerintah kabupaten. Karena sesungguhnya kita yang bahasanya ini vertikal, tapi sesungguhnya kita juga membina masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor. Kasih kita tanah, nanti akan kita bangunkan. Bapak Ibu, ini tulisan ini baru sekitar satu menit yang lalu. Tulisannya itu, teruslah berbenah diri, pendidikan dari hidup sampai kita mati. MAN Satu Bogor, Mumtaz, terima kasih. Thank you.
saya. Apa harapan terhadap keluarga besar Man 1 Bogor, baik pendidik maupun juga peserta didik? Yang jelas, kalau sudah dibangun gedung seindah ini, sebagus ini, mungkin nanti bisa kolaborasi dengan kecamatan atau dengan perusahaan-perusahaan pihak ketiga. Agar kemudian nanti selain kita bisa berbenah diri di internal madrasah, nanti ada bantuan-bantuan dari pihak ketiga yang melihat memang ini perlu mendapatkan perhatian. Saya kira itu.